korang, so hari ni kita nak review tentang stroller terbaru daripada Kiko, iaitu City Stroller. Dekat Brother Benny banyaklah jenis City, ada City Hidayah, ada City Quinton, ada Honda City. Ni City Stroller pula. Wesh, banyak sangat City. Nasib baik City Nualiza je tak datang. Kalau City Nualiza dah datang tu, tercabut roh saya sekali, okey. So, yang ini dia adalah terbaru. Of course, outdoor, indoor no problem, tengok tayar, geng. Ha? And then, dia adalah two-way stroller. Ha. Apa yang nak two-way tu, korang boleh cabut dia punya seat lah macam biasa. Cabut macam ni. Lepas tu pusing sahaja. So, senanglah untuk korang tengok baby korang yang newborn tu. Selalu orang nak two-way facing ni untuk baby newborn lah. Ada certain baby dah besar sikit, still nak two-way facing sebab dia tak boleh. Dia nak tengok mak dia juga, okay? So, dia yang ni, dalam kedudukan tegak ni adalah toddler dan dia start daripada newborn lah. So, senang. Kalau korang tengok dia punya design, dari segi dalaman lah. Mac sini saya close up. Ini adalah dalaman dia. Starting daripada newborn lah, tegak macam ni. Ataupun toddler 22kg macam ni. Kalau korang tengok design dia kan, tepi ni dia tutup tau. Dia tutup. Dia punya dari sini ke sini agak luas. So, kepada baby-baby korang yang chubby tu memang ngam lah dengan stroller ni. Dan saya paling suka canopy dia, geng. Sebab apa? Nah, kau. Nampak? Belakang canopy dia pun still ada peekaboo window. Tu. Korang boleh perhatikan, ini bukan kedut tau. Tapi dia punya design. Nampak tau? Design dia dekat sini dan juga dalaman dia pun sama. Nampak? Dia separuh je. Nampak? Bawah ni. Design dia, okay. Punya pemegang ni, korang boleh recline lah sama ada korang nak bahagian normal ataupun tinggi sikit, okay, ataupun paling bawah, macam tu. So, kalau yang ini korang dapatkan, dia agak selesa. Kalau husband korang tinggi, tak ada masalah. Korang yang wife pendek-pendek pun tak ada masalah. Boleh ikut keselesaan masing-masing. Bukan itu sahaja. Siapa yang duduk dekat dengan Brother Bear, boleh jemput datang, testing sendiri. Korang tolak sendiri stroller ni sebab dia mempunyai absorber dan juga ball bearing. Dia punya kalau kita tolak tu memang steady, guys. Steady satu, ringan pun satu. Selalunya two-way facing ni dia akan berat dalam 9kg, 10kg. Betul tak? Tapi yang ni two-way facing dia 7kg je. Nak tutup pun senang. Contoh. Kita tutup. Okay. Ni korang ikut je. Campak je belah sini. Nampak? Biar dia hanging. Contoh. Lepas tu yang ni dia jenis macam nak cakap auto fold pun ya. Nak cakap easy fold pun ya. Tutup terus. Nampak? Senang. Nampak? Tak berat. 7kg je. Nice. And kalau buka pun korang boleh satu tangan tau. Contoh eh. Kalau nak buka dia pun sangat senang. Boleh satu tangan. Cumanya korang kena ingat dia ada auto lock kat sini. So korang buka dulu auto lock dia tu. Macam ni. Ni tangan bawah. Nampak? Buka. Yang ni naik je atas balik. Naik. Dia akan kunci terus. Dan dia sangat-sangat senang. Siapa ada carrier kori ataupun bercadang untuk beli carrier sekali stroller, dia boleh attach dengan kori tanpa adapter. Contoh. Okay. So ni kosong. Saya tak letak apa-apa adapter pun. Ni adalah carrier kori. Masuk je terus, geng. Macam tu. Sebelah lagi. Nampak? Terus boleh attach. Tak perlu adapter pun. Nampak? Tinggi weh. Tinggi. Paras pinggang dah. Senang untuk korang. Tak perlu nak macam nak bungkuk kan. Nak apa orang nak kata. Orang kata nak menyusu pun steady je. Steady je. So nampak? Senang. Simple. So untuk dia punya harga pun, guys. RM1,300 je. RM1,300 tu RM1,300 lah. RM1,399 lah. Macam tu lah harga dia. Tapi okey lah, geng. Two-way facing. Alright. Outdoor, indoor pun boleh pergi. Dan ringan. 7kg. So, kalau korang yang jenis independent woman, kan selalu keluar tanpa husband ataupun husband korang selalu pergi overseas, kerja apa semua. Korang nak bawa anak korang jalan-jalan, nak bawa anak korang healing. Korang memerlukan stroller yang senang untuk korang handle. Kalau korang beli stroller yang susah untuk korang handle, korang akan fed up tentu juga. Okay? Yang ini 7kg je untuk korang. So, kalau korang nak try depan-depan, datanglah Brother Bear.